Alhamdulillah, kita dapat bersama lagi di dalam program Bicara Berkat Ikhwan, yang mana tadi telah ikhwantv.com paparkan kepada anda iklan dan juga paparan gimmick video klip tentang bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-17 Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes. Jadi kepada semua penonton-penonton yang sekarang ni sedang mengikuti streaming penstriman ikhwantv.com, kami ucapkan terima kasih kepada anda. Dan alhamdulillah pada pagi ini, sebagaimana yang telah saya war-warkan tadi, bersama dengan kita di dalam program Berkat Ikhwan ini adalah tetamu kita yang diraikan, iaitu yang berbahagia mulia Tuan Mokhtar Tajuddin, iaitu ahli lembaga pengarah GISB Holdings. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, sihat, terima kasih. Okey, jadi bila mana kita bercerita tentang GISB Holdings, iaitu satu nama yang saya kira tidak perlu diperkenalkan lagi, sebagaimana yang telah kita sama-sama mengetahui tentang peranan GISB Holdings ni di dalam perniagaan Islam di Malaysia ni. Tetapi ada di kalangan kita yang mungkin tidak mengenali lagi, ya Tuan, ya, tentang GISB Holdings ni. Jadi kita minta untuk Tuan dapat ceritakanlah sedikit tentang GISB Holdings. InsyaAllah, terima kasih kepada saudara Muaz selaku juruhebah, jurubicara pada pagi ini. Alhamdulillah, GISB Holdings Sdn Bhd ditubuhkan oleh pengasasnya, iaitu yang kami kasihi Abuya Asyari Muhammad, yang seperti mana yang telah diwartakan, disampaikan oleh Yang Bahagia Datuk Lokman Hakim Fulton pada sebelah malam tadi waktu ucapan perasmian pada tahun 2000, dan sekarang ini tahun 2017, dah 17 tahun penubuhan GISB Holding ataupun Pusat Perniagaan Ikhwan ini. Alhamdulillah, berteraskan takwa, takwa Allah dan ridu Nabi, kerana dalam apa saja yang kita lakukan, kita tak boleh tinggalkan Tuhan. Kita perlu bersama Tuhan. Sebab Tuhan adalah penentu. Bukan Allah itu ditentukan. Jadi itulah yang diajar oleh Abu Ya Syari Muhammad kepada kami semua, untuk kita sama-sama menagih janji Tuhan, bantuan Tuhan, dengan menanamkan takwa, iman dan takwa dalam diri kita. Kemudian pada tahun 2010, tanggal 13 Mei 2010, kita dikejutkan dengan pembagian Abuya. Kemudian alhamdulillah, isteri Abuya sendiri, iaitu Yang Bahagia Mulia Datuk Ibu Hatijah Am, mengambil alih menerajui syarikat GISB Holding selama 5 tahun. Di situlah kita dapat lihat bagaimana GISB bertapak di banyak tempat di luar negara, di Timur Tengah, Jordan, Dubai, bahkan di Haramain, kemudian di Eropah, di Perancis, di United Kingdom, di Jerman, kemudian di Australia Timur dan Australia Barat, kemudian di Thailand dan seluruh Indonesia, sehinggalah pada 23 Oktober 2015 ditakdirkan pula Datuk Ibu pergi meninggalkan kita. Namun alhamdulillah, di atas didikan Abuya, disambung oleh Datuk Ibu Hatijah Am, sekarang ini GISB Holding dipimpin, diterajui oleh barisan ahli lembaga penasihat yang diketuai oleh pengurusi eksekutif, iaitu Yang Bahagia Mulia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, yang sekarang berada di Indonesia, dibantu oleh pengurusi lembaga penasihat Yang Bahagia Mulia Tuan Nasruddin Ma'ali, yang sekarang berada di Kota Sarawak, Timur Tengah, tapi banyak bergelanggang di Turki, dan juga dibantu oleh Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO, Chief Executive Officer, iaitu Datuk Lokman Hakim Fulton. Di GISB kita mentadbir, cara GISB mentadbir kepada 49 zon. Kita ada di utara, kita ada di Pulau Pinang, tak ada zon-zon lah, di Taipei ada pengarah zon dan sebagainya. Kemudian 3 orang yang utama tadi dibantu oleh 8 orang lagi atas nama ahli lembaga penasihat. Dalam 49 zon itu, untuk memudahkan pentadbiran, ada 7 sektor. 7 sektor, di dalamnya ada 41 jabatan. Jadi kalau pagi ini bila kita bicarakan tentang perkahwinan seperti mana yang diwartakan tadi, sektor atau jabatan perkahwinan ini di bawah sektor pembangunan insaniah.
yang diterajui oleh Yang Bagi Mulia Tuan Nasruddin Ali selaku Ketua Sektor. Dan di bawahnya ada jabatan-jabatan. Salah satu jabatan ialah Jabatan Perkahwinan dan Poligami, yang ketua jabatan atau pengarahnya ialah Tuan Hasna Abdul Hamid. Oleh kerana beberapa hal yang tidak dapat elakkan, jadi saya lah diwakilkan untuk bersama bersiaran pada pagi ini. Sudah tentulah saya mengharapkan ada hubungan hati, hubungan roh antara saya dengan mereka yang menerajui jabatan atau sektor ini, supaya apa yang saya derisikan untuk menjawab nanti tidak bersalahan dengan apa yang telah ditetapkan oleh sektor dan jabatan perkahwinan ini, insyaAllah. Ya, ya begitu ya. Saya serba sedikit tentang perkenalan GISB Holdings dan juga pelbagai sektor dan juga jabatan di dalam GISB Holdings. Jadi sebagaimana yang telah kita sama-sama ingin kupaskan pada pagi ini di dalam program Bicara Berkat Ikhwan, iaitu berkenaan tentang perkahwinan, yang mana pada hari ini juga kita jalankan di dalam sambutan ulang tahun kemerdekaan, ya tuan. Alhamdulillah. Jadi bila mana kita melihatkan GISB Holdings ni, setiap kali keraian yang dijalankan, setiap kali itulah akan diselitkan tentang perkahwinan ni. Maksudnya bukan sekadar mengisi sahaja tentang ilmu ataupun perbincangan, tetapi juga mengaplikasikan, ya tuan. Mengaplikasikan, maksudnya setiap kali keraian, setiap kali itu jugalah ada majlis perkahwinan beramai-ramai. Meraikan pengantin. Meraikan pengantin. Maksudnya bukan satu ataupun dua saja, beramai-ramai. Dan kita pun lihat di mutakhir ini, ya tuan-tuan penonton-penonton yang sedang mengikuti online streaming sekarang ni, setiap kali diraikan tu ada pasangan poligami dan ada pasangan monogami dan ada juga pasangan poligami. Yang itulah yang kata nampak agak hebat, sebab jarang kita boleh lihat di dalam mana-mana institusi yang dapat ketengahkan poligami ini. Okay, jadi untuk itu kami bagi pihak Bicara Berkat Ikhwan pada pagi ini nak memohon kepada tuan untuk tuan dapat ceritakanlah antaranya apakah objektif keraian perkahwinan yang dijalankan oleh GISB Holdings. Silakan tuan. Baik, terima kasih. Saya nak pinjam ucapan perasmian Yang Bagi Mulia Datuk Lokman Hakim Fulton semalam. Satu ucapan yang sangat-sangat memberi kesan, bahkan merupakan panduan pada kami semua di GISB Holding, iaitu tentang peranan kita di atas muka bumi. Beliau ingatkan kepada kita peranan kita sebagai hamba dan khalifah. Jadi sebagai hamba, kita kena beribadah kepada Allah. Jadi sebenarnya apa saja yang kita lakukan, sama ada ibadah khusus ataupun perkara-perkara yang dikatakan yang tidak khusus, ataupun ibadah-ibadah, ataupun perkara-perkara yang harus kita jadikan ibadah, kita nak persembahkan kepada Allah. Jadi dalam hal meraikan pengantin, sebenarnya ada kedua-dua. Ada ibadah khusus dan ada ibadah tak khusus. Lebih-lebih lagi kita sebagai khalifah pula kena mentadbir. Jadi sebagai majikan, mentadbir urus staf-staf di bawah kendala mereka dalam hal perkahwinan. Kemudian kalau kita lihat sendiri, hukum dalam Islam, wali matu urus, ialah sunat mu'akad. Bersandangkan sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Rasul SAW, memberitahu kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, hendaklah kamu sekurang-kurangnya menyembelih seekor kambing dalam kamu membuat wali matu urus. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Makna ini ialah satu tuntutan dalam Islam. Kemudian kita melahirkan rasa syukur. Salah satu aja tu dah melahirkan rasa syukur pada Allah Taala kerana telah memberi kita keizinan. Kalau kita sebagai majikan dapat mencari, dapat meraikan staf-staf yang telah bekerja, dan sebagai orang yang diraikan pengantin, mereka bersyukur kepada Allah telah memberi kita, memberikan mereka pasangan hidup mereka. Sama ada yang monogami ataupun yang poligami. Itu pertama. Yang kedua ialah memang kita dalam Islam kena mewartakan perkahwinan. Kena war-warkan. Kenapa? War-warkan. Supaya tidak timbul fitnah. Tiba-tiba dah jadi pasangan hidup, boleh duduk serumah, boleh berjalan bersama, tak akan timbul fitnah. Jadi kena akan wartakan, kena promosikan, ini isteri saya. Bukan satu, mungkin dua, mungkin tiga, mungkin empat. Empat pun nak dikena ditunjukkan, kena tak boleh nak disembunyikan. Dalam Islam tak boleh sembunyi, dia kena wartakan. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya ialah memang kita meraihkan staff lah.
staff yang telah bergotong lumus, yang committed dalam syarikat ini, sehingga syarikat ini boleh bertapak selama 17 tahun. Bukan sahaja atas nama perniagaan, bahkan pendidikan, sehingga hari ini masyarakat telah mula beri kerjasama, bahkan agensi-agensi kerajaan memberi kerjasama ialah hasil kerjasama staff. Maka kita naraikan staff-staff kita lah. Sebab tu kalau syarikat luar pun ramai meraihkan, bawa makan angin, pergi mungkin bawa kembara, tapi kita meraihkan dalam satu kehidupan mereka ialah menjadi raja sehari kan? Jadi kita raihkan dan seterusnya. Seperti yang dikatakan tadi, kita tiap-tiap kali mesti ada pasangan poligami. Bukan hebat poligami itu, sebab hukum poligami itu datang daripada Allah yang maha hebat. Jadi kita dalam keadaan kita nak membesarkan Allah, jadi kita tonjolkan satu kehidupan, satu sunnah Nabi yang telah ditinggalkan orang, bahkan sunnah yang pernah dirosakkan orang, dimomok-momokkan orang, sedangkan itu dari Tuhan pasti indah. Jadi kita cuba tadidikan Abuya dari dulu yang kita ambil daripada sunnah Nabi SAW, tentu ada keindahannya. Disitulah yang kita cuba tonjolkan dalam program-program kita. Kalau sambutan Maulid Rasul, sambutan kemerdekaan, pasti ada kita buatkan meraihkan pengantin sebagai satu daya tarikan untuk kita habarkan kepada khalayak ramai betapa perkahwinan dalam Islam ni ada sistemnya, yang kalau kita ikut insyaAllah indah, selamat dan menyelamatkan. Itu sebahagian lah daripada objektifnya. Jadi begitu sekali ya, kita dapat lihat GISB Holdings, bagaimana apakah objektif yang telah GISB Holdings lakukan di dalam setiap keraian perkahwinan di dalam apa, di dalam GISB Holdings lah. Maksudnya tidaklah kata bertumpu setiap kali keraian saja, tapi di waktu-waktu lain pun begitulah ya, sebagai satu tanggungjawab. Ini peringkat pusat, mungkin peringkat zon masing-masing pun berlaku juga keraian-keraian sebegitu rupa insyaAllah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sekarang ni sedang mengikuti online streaming di ikhwantv.com, bila mana kita membicarakan tadi tentang objektif perkahwinan yang dijalankan oleh GISB Holdings di dalam setiap keraian yang dijalankan kan. Jadi bila mana kita dengar tadi apa yang telah tuan kupaskan tadi ialah ianya menjadi satu sistem ya tuan. Jadi untuk itu kita nak tahulah apakah perjalanan sistem tu yang sangatlah memainkan peranan dalam GISB Holdings ni. Iaitu bagaimana peranan GISB Holdings dalam membina kekeluargaan ini sebelum mereka itu berkahwin dan selepas mereka itu berkahwin. Ya tuan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara Muaz yang bertanya. Pada hari ini saya, pada hari kalau kita lihat, kita ada 34 pengantin yang diraikan. 30 pasangan monogami. Dan 4 pasangan poligami. Dan kalau mengikut statistik yang kita ada pada bulan Oktober, sebelum Oktober yang lalu kita buat statistik, sudah lebih, sudah ada 1497 keluarga yang diuruskan oleh majikan iaitu GISB. 434 keluarga yang berpoligami, sama ada isteri 2, 3 atau 4. Ramai tu, 434 memang ramai yang poligami. Jadi soalan tadi bagaimana kita menyusun satu sistem semenjak daripada kelahiran lah. Tapi dalam, kalau kita lihat bagaimana kita di GISB, kalau kita lihat daripada keraian yang lalu-lalu, ramai di kalangan remaja. Bermakna kita di sini, seperti benda yang dikatakan awal tadi, bagaimana Abuya Ustaz Syari mendidik kami berteraskan iman dan taqwa, iaitu kita bagi didikan agama yang cukup-cukup penting. Fardu ainnya, segala kursus kan? Kalau berkenaan dengan perkahwinan ini memanglah kursus khas bagaimana untuk menjadi seorang suami yang bertanggungjawab, bagaimana untuk menjadi seorang isteri yang bertanggungjawab sehingga dapat membina satu keluarga yang bahagia, yang sama-sama membesarkan Allah dalam rumah tangganya. Dikatakan perkahwinan itu membina masjid. Masjid itu adalah membesarkan Allah, memperkatakan tentang Rasulullah, memperjuangkan Islam. Jadi itu yang kita buat, iaitu pendidikan itu buat. Kalau di dalam GISB Holding, memang kita buat seawal usia bayi lagi. Sebab untuk pengetahuan penonton, kita kalau di Bandar Katrihum ini, di pusat peringkat ikhwan, kita ada klinik bersalin, kita ada nursery, kita ada tadika. Jadi maknanya seawal-awal kehamilan, staff kita
akan mendapat rawatan di klinik kita. Di klinik kita, bila masuk klinik kita, dia bukan sekadar merawat lahiriah, menyentuh rohaniah. Di situlah akan ada bimbingan daripada doktor-doktor, daripada pemimpin yang sedia ada untuk memberi tarbiyah bagaimana untuk mendidik roh anak-anak itu sejak daripada kandungan lagi. Jadi itu didikan seawal itulah. Sebab awal dalam Islam pun awal-awal agama mengenal Allah. Kan? Dan kenapa pula kita pilih perkahwinan di awal usia remaja? Sebab nak mengelakkan daripada pergaulan bebas. Nak mengelakkan daripada berlaku perkara-perkara yang tidak diingini sekarang ni. Kalau kita tengok statistik dalam negara atau luar negara, gejala sosial berlaku di kalangan remaja sangat-sangatlah membimbangkan dan menakutkan kita. Tidak terkecuali negara Malaysia tercinta dan bangsa kita Melayu dan yang beragama Islam. Sebab itulah kalau kita lihat lagi di dalam JSB, majoriti bahkan semuanya pasangan yang berkahwin bukan pilihan mereka sendiri. Kenapa bila pilih sendiri, mulalah ada proses melihat, kalau bahasa Allah mengorat. Itu dah ada campur tangan nafsu. Kalau berlaku perkahwinan bukan kerana Allah, kerana nafsu. Kalaulah perkahwinan bukan kerana Allah, kerana nafsu, mana mungkin Allah akan campur tangan dalam rumah tangga kita? Kalau Allah tidak campur tangan, mana mungkin rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi banyaklah. Kemudian bagaimana sekiranya anak itu, macam tadi bila sebut, anak itu dilahirkan dalam suasana yang penuh keislaman. Kan? Sebelum lahir masuk ke labor room, akan dinasihati, kemudian akan berkumandang selawat, bacaan Quran, doa, diberi nasihat untuk si ibu, si bakal bapa untuk bertaubat supaya Allah memudahkan kelahiran si anak. Anak dilahirkan, disambut dengan azan dan iqamah. Kan? Dibesarkan dalam keadaan yang betul-betul membesarkan Allah dan Rasul. Di nursery, di tadika, di peringkat sekolah rendah sampai sekolah menengah, kemudian kita serapkan kepada yang boleh berkebolehan, diserapkan dalam bidang-bidang masing-masing, masih lagi diikatkan kepada untuk takut ke Allah dan rindukan Nabi. Dan akhir sekali, untuk menjadikan, menjayakan rumah tangga bahagia ikut kehendak Allah dan Rasul, mestilah orang itu mengejar takwa. Sebab Allah berkata, Allah berfirman, selalu diingatkan oleh pengurusi eksekutif kami dan juga ahli lembaga persyarat, iaitu Allah hanya membela, memimpin orang yang bertakwa. Si suami memberu takwa, si isteri memberu takwa, suami isteri berganding bahu untuk melahirkan insan-insan anak-anak bertakwa. Hasil pimpinan dan keberkatan pemimpin yang selalu memberi nasihat, memberi teguran, memberi panduan, barulah ada campur tangan Allah untuk melahirkan rumah tangga bahagia ikut kehendak Allah dan Rasul. Jadi sebelum sewaktu perkahwinan diraikan dengan begini rupa, tidak ada dalam meraikan walimatul urus syariat. Kalau kita lihat di bawah kemah nanti bagaimana lelaki dan perempuan dipisahkan. Kalau hiburan, tapi hiburan yang menepati syariat. Dan kalau malam nanti pula, kalau tak silap saya, ada lah forum perdana, kita jemputlah mereka-mereka yang bertauliah untuk mengupas beberapa hal tertentu, memperkatakan tentang Allah dan Rasul. Semua itu dalam satu suasana kondusif yang sangat selamat dan menyelamatkan, sehingga nanti kita lahirkan masyarakat yang gemilang, indah, selamat, bahagia, berkat dan harmoni. Ya, InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah, begitulah ya yang kita dapat lihat kupasan daripada Yang Berbahagia Mulia Tuan Mohtar Tajuddin, iaitu peranan GISB Holdings ni dalam membina sebuah kehidupan, ya Tuan. Ya. Jadi nak membina sebuah kehidupan ni, dia kata kena ada sistem. Betul. Jadi bila mana dia bila perlu ada sistem, disistemkan tu begitu. Ya, betul. Jadi begitulah yang kita dapat melihat apa yang telah GISB Holdings jadikan ianya sebagai satu cara hidup di dalam syarikat GISB Holdings ni. Bermaksud bila mana bercerita tentang kehidupan, ada perkahwinan, dan perkahwinan itulah menjadi salah satu sebagai antara sistem-sistem yang telah dijalankan oleh GISB Holdings. Bahkan bukan sekadar itu saja ya. Maksudnya ada klinik perkahwinan, klinik bersalin. Lepas tu ada nursery, ada sekolah. Maksudnya dibimbing anak-anak itu begitu sekali lah, sehingga mereka tu meningkat dewasa dan mereka tu bersama dengan JSB dan disusunkan perkahwinan mereka itu. Islam itu kan cara hidup. Jadi seawal kita bangun tidur sampai kita terus mula, kena ikut disiplin yang Tuhan tetapkan, bukan disiplin yang kita tentukan. Ya, Tuhan tetapkan, sebab kita hamba Allah.
sebagai hamba dan juga khalifah untuk mentadbir bumi Allah ni bagi pihak Allah. Itu yang diterapkan dalam JSB Holding, insyaAllah. Ya, alhamdulillah ya, begitulah kita dapat lihat kupasan tentang perkahwinan yang saya kirakan sangatlah bernas ataupun sangatlah dapat dirasakan setiap apa yang diperkatakan oleh yang berbahagia mulia tuan itu tadi, untuk kita dapat jadikan ia sebagai satu panduan dalam kita melaksanakan kehidupan kita. Mungkin di kalangan penonton kita, bukan di kalangan JISB Holdings, tetapi panduan-panduan yang diberikan tadi, sebenarnya itulah panduan untuk di dalam kehidupan kita, ya tuan. Jadi itulah yang kita sama-sama dapat ambil panduan, ilmu, seterasa yang disampaikan itu tadi untuk kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah pada hari ini bersama-sama dengan JISB Holdings, dengan Yayasan Kebajikan Perkhidmatan Perubatan Malaysia, di dalam sambutan ulang tahun pusat perniagaan F1 Bandar Katrium sini yang kali ke-17, yang mana pada hari ini kita akan sama-sama dapat mengikuti secara streaming, secara stream, iaitu majlis perkahwinan beramai-ramai. Jadi untuk itu, bagi program bersama dengan yang berbahagia mula tuan Mukhtar Tajuddin pada pagi ini, saya pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia mula tuan kerana dapat bersama dengan kami. Jadi kepada semua penonton-penonton sekalian, insyaAllah kita akan bersama lagi pada esok hari di dalam rancangan Bicara Berkat Ikhwan dengan kupasan-kupasan lebih lanjut yang akan sama-sama kita kongsikan. Jadi untuk itu, kepada semua penonton-penonton ikhwantv.com, pada hari ini kami akan sajikan kepada anda secara stream, iaitu pelbagai acara, pelbagai program yang dijalankan pada hari ini, iaitu hari Ahad 29 Oktober. Dan juga selain daripada itu, anda juga boleh layari pelbagai program-program, pelbagai filem, drama-drama yang telah kita sediakan di dalam laman sesawang ikhwantv.com. Jadi untuk itu, kami menangguhkan dahulu untuk rancangan Bicara Berkat Ikhwan pada pagi ini, dan kita akan teruskan dengan rancangan-rancangan TV Ikhwan yang seterusnya pada hari ini. Tunggulah masa dan ketikanya, tenaga-tenaga itu sedang bekerja.